Kepiawaian suku Bugis dalam mengarungi lautan luas sudah terkenal sejak lama. Tidak heran jika pelaut-pelaut Bugis dikatakan sebagai pelaut yang ulung dalam berlayar. Suku Bugis diakui sebagai ahli laut yang tidak gentar dengan badai dan topan. Ketika kapal sudah berlabuh dan layar pun sudah dibentangkan, pantang bagi orang Bugis untuk berputar pulau ke daratan. Menggunakan rasi bintang di langit, orang Bugis juga bisa tahu di mana arah kapal akan berlayar. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Banyaknya suku Bugis yang berlayar di perairan Nusantara tidak terlepas dari kisah perjalanan 5 bersaudara asal tanah Bugis. 5 bersaudara tersebut merupakan anak dari Opu Ten Riborong Daeng Rileke yang masih memiliki hubungan dengan kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan. Opu Daeng Perani adalah anak yang paling tua. Kemudian Opu Daeng Menambun, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Celak, dan anak yang paling bungsu adalah Opu Daeng Kemasi. 5 bersaudara tersebut terkenal sebagai pelaut yang pemberani dan bijaksana. Dalam perantauannya, mereka banyak membantu kerajaan-kerajaan yang sedang mengalami kesulitan atau peperangan, baik itu merupakan perang saudara ataupun diserang oleh kerajaan lain. Atas kebaikan dan kemurahan hatinya lah, nama mereka terkenal hingga kemana-mana. Pengembaraan 5 bersaudara dan ayahnya, Opu Ten Riborong Daeng Rileke, pertama kali singgah di Betawi. Persinggahan ini dengan maksud untuk menemui adik kandung ayahnya yang bernama Opu Daeng Biasa, yang ketika itu merupakan pemimpin bagi orang-orang Bugis di sana. Pengembaraan kemudian dilanjutkan kembali menuju negeri Segantang Lada di Pulau Siantan. Di sini mereka menemui seorang penguasa Pulau Siantan yang bernama Karaeng Abdul Fatah, yang juga berasal dari tanah Bugis. Tidak hanya sampai di sini, pengembaraan 5 bersaudara tersebut kemudian dilanjutkan ke daerah-daerah Semenanjung Melayu yang lainnya hingga ke Kamboja. Setelah mengembara di Kamboja, Opu Ten Ri Daeng Rileke bersama 5 anaknya memutuskan untuk kembali ke Pulau Siantan. Disinilah Opu Ten Ri Daeng Rileke wafat dan dimakamkan. Setelah ayah dari 5 bersaudara tersebut wafat, semua tanggung jawab dipegang oleh Opu Daeng Perani yang merupakan anak paling tertua di antara yang lainnya. Meskipun ayah mereka telah wafat, bukan berarti membuat 5 bersaudara tersebut putus asa untuk melakukan pengembaraan dan menolong kerajaan-kerajaan. Opu Daeng Perani dan 4 saudaranya memiliki peranan yang penting dalam membantu Raja Sulaiman untuk menyelamatkan adiknya, Tengku Kamariah, yang dirampas oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Selain sebagai pemimpin bagi 4 saudara yang lainnya, Opu Daeng Perani juga berhasil mengumpulkan orang-orang Bugis yang berada di Selangor untuk membantu Raja Sulaiman. Atas berkat strategi dari 5 bersaudara tersebut, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah berhasil dikalahkan dan melarikan diri. Sebagai penghargaan atas kemenangan tersebut, Opu Daeng Perani ditunjuk untuk menjadi yang dipertuan muda oleh Raja Sulaiman. Namun Daeng Perani menolak dan mengusulkan agar yang menjadi yang dipertuankan muda adalah di antara 3 saudaranya, kecuali Opu Daeng Menambun, karena sudah memiliki seorang istri dari Kerajaan Matan. Mendengarkan saran tersebut, Raja Sulaiman memutuskan bahwa Opu Daeng Marewalah yang menjadi yang dipertuan muda Johor Riau, sedangkan Opu Daeng Perani dinikahkan dengan adik Raja Sulaiman yang bernama Tengku Tengah. Selain membantu Raja Sulaiman, Opu Daeng Perani dan 4 saudaranya juga pernah membantu Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II untuk merebut tahta kekuasaan dari adiknya. Opu Daeng Perani memperoleh gelar sebagai prajurit agung Sastra Johan Pahlawan. Beliau wafat pada tahun 1723 di dalam peperangan dan dimakamkan di Kampung Ekor Lubok, Kedah. Opu Daeng Menambun. Sebelum menolong Raja Sulaiman, 5 bersaudara tersebut juga pernah menolong Kerajaan Matan yang sedang terjadi konflik antar saudara. Kekuasaan Kerajaan Matan yang sebelumnya dipegang oleh Sultan Zainuddin harus berpindah secara terpaksa ke tangan adiknya sendiri, yaitu Pangeran Agung.
Mendapatkan serangan yang mendadak oleh adiknya sendiri tidak membuat Sultan Zainuddin Ciut untuk menyerah. Beliau tetap bertahan di dalam masjid yang sudah dikepung oleh pasukan adiknya sendiri. Setelah beberapa lama, kabar akan kesatria 5 bersaudara dari Tanah Bugis sampai di telinga Raja Zainuddin. Tanpa membuang waktu, Sultan Zainuddin pun langsung mengirimi surat kepada 5 bersaudara tersebut untuk meminta pertolongan. Kabar akan datangnya kelima bersaudara tersebut diketahui oleh Pangeran Agung. Hal tersebut membuat Pangeran Agung memerintahkan menantunya, Daeng Matekoh yang juga berasal dari Tanah Bugis. Ketika tiba di Kerajaan Matan, kelima bersaudara tersebut berhasil membawa Raja Zainuddin keluar dari kepungan pasukan Pangeran Agung dan kemudian berangkat ke Kerajaan Banjar. Di sini, Raja Zainuddin menjumpai istri dan anak-anaknya sekaligus menyusun siasat untuk merebut kembali kekuasaan. Setelah beberapa lama, Raja Zainuddin kembali ke Kerajaan Matan dan ditemani oleh Opu Daeng Menambun dan keempat saudaranya. Maksud dari kepulangan ini tidak lain hanyalah untuk mengambil alih kekuasaan yang telah direbut oleh Pangeran Agung. Mengetahui hal tersebut, Pangeran Agung mengerahkan pasukan Matan, Tuan Haji Hafiz dan Daeng Maketoh untuk menghalau kedatangan Raja Zainuddin. Berkat kecakapan kelima bersaudara tersebut dalam berbicara dan bersiasat, akhirnya Daeng Matekoh dan pasukan mengalah. Disebutkan juga bahwa Daeng Matekoh masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Opu Daeng Menambun dan empat saudaranya. Setelah kejadian tersebut, Daeng Matekoh kemudian dilarikan ke Siak dengan menggunakan kapal kelima saudara tersebut. Atas keberhasilannya merebut kerajaan kembali, Raja Zainuddin berniat untuk menikahkan putrinya dengan salah satu di antara kelima bersaudara tersebut. Disinilah Opu Daeng Menambun memperoleh seorang istri yang bernama Putri Kesumba dan memperoleh gelar Pangeran Mas Surya Negara. Perayaan pernikahan antara Opu Daeng Menambun dan Putri Kesumba dilaksanakan secara meriah di Kerajaan Matan. Setelah beberapa lama pernikahan, Opu Daeng Menambun meminta izin kepada Raja Zainuddin dan istrinya untuk mengikuti rombongan saudaranya yang akan menolong Raja Sulaiman. Mendengar permohonan tersebut, Raja Zainuddin memberikan izin dan mengisyaratkan agar segera pulang ketika segala urusan telah selesai. Ketika urusan di Semenanjung Melayu selesai, Opu Daeng Menambun memutuskan untuk pulang ke Kerajaan Matan. Sebelum itu, Opu Daeng Menambun juga menyempatkan diri untuk memenuhi undangan dari Sultan Umar Akamuddin I, Kerajaan Sambas. Di Kerajaan Sambas inilah adik bungsu Opu Daeng Menambun menemui jodohnya. Setelah 40 hari berada di Kerajaan Sambas dan meninggalkan Kerajaan Matan kurang lebih 3 tahun, Opu Daeng Menambun melanjutkan perjalanan untuk segera pulang ke Kerajaan Matan. Kedatangan Opu Daeng Menambun di Kerajaan Matan sangat disambut sukacita oleh Raja Zainuddin dan penduduk Matan. Mengingat usia Sultan Zainuddin yang sudah semakin tua, diputuskanlah untuk segera mencari siapa penerus selanjutnya. Dalam perundingan yang dilakukan, diputuskanlah bahwa yang menjadi raja selanjutnya adalah Pangeran Mangkurat yang merupakan putra dari Sultan Zainuddin. Sedangkan Opu Daeng Menambun dianjurkan untuk berlayar ke Senggau atau hulu Sungai Mempawah, tempat asal mula istri Sultan Zainuddin Mas Indrawati. Berangkatlah Opu Daeng Menambun beserta istrinya, mertua, nenek dan pengikutnya menuju ke Mempawah dengan menggunakan 40 buah perahu. Disinilah Opu Daeng Menambun menjadi seorang raja dan memimpin kerajaan Mempawah yang dipusatkan di Sebukit Rama. Di bawah kepemimpinan beliau, berbagai suku dan agama hidup berdampingan dengan harmonis dan damai. Di masa kepemimpinan beliaulah datang seorang guru agama Islam terkenal bernama Sayyid Habib Hussein Al-Qadri yang membuat agama Islam semakin berkembang di Mempawah. Opu Daeng Menambun wafat pada tahun 1761 dan dimakamkan di Sebukit Rama. Untuk memperingati kedatangan beliau di Mempawah, setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar selalu diadakan tradisi robo-robo. Opu Daeng Marewah. Seperti yang diketahui, Opu Daeng Marewah bersama empat saudaranya telah berhasil membantu kerajaan-kerajaan yang membutuhkan pertolongan. Salah satunya adalah menolong Raja Sulaiman, yang saat itu adiknya direbut oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dari Kerajaan Siak.
Atas kesuksesan tersebut, Opu Deng Marewa diangkat sebagai Yang Dipertuan Muda Ijohor Riau atau setara dengan Perdana Menteri. Setelah penobatan Sultan Sulaiman sebagai Sultan Johor Riau, dilakukan jugalah pelantikan terhadap Opu Deng Marewa sebagai Yang Dipertuankan Muda pertama. Dalam penobatan tersebut juga dilakukan sumpah setia antara Melayu dan Bugis. Opu Deng Marewa memiliki gelar Kelana Jaya Putra dan memiliki seorang istri bernama Tunci Ayu. Masa jabatan Opu Deng Marewa sebagai Yang Dipertuankan Muda pertama Johor Riau dimulai pada 1721 Masehi hingga 1728. Pada tahun 1728, Opu Deng Marewa wafat ketika melakukan inspeksi ke Pulau Bitung dan dimakamkan di Kota Rebah, Kepulauan Riau. Opu Deng Celak. Seperti 4 saudara lainnya, Opu Deng Celak juga memiliki peran dalam membantu Sultan Sulaiman atas keberhasilan beliau dan 4 saudaranya dalam menyelamatkan adik Sultan Sulaiman. Beliau dinikahkan dengan adik Sultan Sulaiman yang bernama Tengku Manda. Setelah Opu Deng Marewah wafat, Opu Deng Celak diangkat menjadi Yang Dipertuankan Muda kedua Johor Riau. Opu Deng Celak merupakan panglima perang yang berani dan pandai dalam mengatur strategi, sehingga di saat pemerintahan beliau, daerah Johor Riau semakin disegani. Di bawah kepemimpinan beliau jugalah, Opu Deng Celak memerintahkan penduduk Riau untuk menanam lada hitam dan gambir. Karena itulah, pelabuhan Riau semakin maju dan ramai dikunjungi para pedagang. Masa jabatan Opu Deng Celak sebagai Yang Dipertuankan Muda kedua dimulai dari tahun 1728 hingga 1745. Pada tahun 1745, beliau wafat dan dimakamkan di Kota Lama, Kepulauan Riau. Yang terakhir adalah Opu Deng Kemasi. Setelah berhasil bersama saudara-saudaranya dalam membantu kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu dan Barat Borneo atau Kalimantan, datanglah sebuah surat ketika kelima bersaudara tersebut sedang berada di Riau. Surat tersebut berasal dari Sultan Umar Akamuddin I yang merupakan Sultan Kerajaan Sambas. Maksud dari kedatangan surat tersebut adalah mengundang kelima bersaudara tersebut agar berkunjung ke Kerajaan Sambas, sekaligus ingin menjodohkan adiknya di antara salah satu kelima bersaudara tersebut. Opu Deng Perani dan keempat saudaranya sangat menghargai undangan dan maksud dari Sultan Kerajaan Sambas tersebut. Maka diputuskanlah bahwa yang akan memenuhi undangan tersebut adalah Opu Deng Kemasi. Karena menurut Opu Deng Perani, di antara mereka bersaudara, Opu Deng Kemasi lah yang belum menemui jodohnya. Berlayarlah Opu Deng Kemasi ditemani Opu Deng Menambun menuju ke Kerajaan Sambas. Jika sebelumnya mereka selalu berlayar dengan 5 bersaudara, kali ini mereka hanya berdua. Sebelum berpisah, kelima bersaudara tersebut juga berjanji untuk saling mengirimi surat dan segera menolong jika ada di antara mereka yang membutuhkan. Sesampainya di Kerajaan Sambas, Sultan Umar Akamuddin I sangat gembira atas kedatangan mereka berdua. Disinilah Opu Deng Kemasi memperoleh seorang istri bernama Raden Tengah dan tidak lain merupakan adik dari Sultan Umar Akamuddin I. Oleh karena itu, Opu Deng Kemasi mendapatkan gelar sebagai Pangeran Mangkubumi di Kerajaan Sambas. Setelah 7 hari pernikahan Opu Deng Kemasi, Opu Deng Menambun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Kerajaan Matan yang juga berada di pesisir Pulau Borneo, Kalimantan. Dengan kisah 5 bersaudara ini menunjukkan bahwa peran orang Bugis di Semenanjung Melayu tidak hanya dalam ekonomi saja, tetapi juga memiliki peranan yang penting dalam bidang politik. Selain itu, keberadaan orang Bugis di Semenanjung Melayu dan Kalimantan juga hidup membaur dengan penduduk setempat. Sehingga tidak heran jika pada zaman dahulu sudah sering terjadinya pernikahan antara orang Bugis dan orang Melayu yang membuat hubungan kedua suku bangsa tersebut semakin dekat. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.